السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء <applause> واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مُهْدَثَةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رَحِمَّنِي وَرَحِمَكُمُ رحمكم الله kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang اعتداءات الشيطان على بني أو على ابن آدم mundu mundu wiladatihi ila an artinya gangguan-gangguan syaitan kepada anak cucu Adam dari lahir sampai meninggal kita sudah baca ya, dalam pertemuan-pertemuan yang lalu di kitab ini kisah antara Adam, Iblis ya. dan malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian bagaimana Allah muliakan Adam di atas semua makhluknya dengan dasar ilmu. Dan Iblis tidak mau sujud. Kemudian karena kesombongannya ini Allah Subhanahu wa taala hinakan iblis. Allah laknat dan Allah hukumi kafir. Iblis tidak terima dan iblis bersumpah untuk menggoda Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Iblis minta sama Allah agar diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Dan Allah kabulkan doanya. Iblis mengutus pengikutnya, keturunannya, bala tentaranya untuk menggoda anak cucu Adam. Bahawa kita berada dalam peperangan dengan Iblis dan bala tentaranya. Dan Allah SWT memerintahkan kita untuk menjadikan mereka musuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa mereka itu musuh. Musuh yang nyata bagi kita di beberapa ayat yang mulia, innahu lakum mubin Sesungguhnya dia merupakan musuh yang nyata, tapi musuh yang tidak terlihat. Ya. Musuh ini luar biasa lincahnya. Dan tidak ada putus asa menggoda manusia mengganggu manusia dari manusia itu lahir sampai mati Oke. Okay. di dalam pertemuan yang lalu sebelum kita libur libur panjang satu tahun ya yeah, betul kan um, ada lima atau empat yang sudah anda sampaikan ya di dari kitab ini. Yang pertama gangguan iblis kepada manusia dari sisi akidahnya. Jadi diganggu akidahnya. Gimana supaya manusia ini kufur, ingkar, jadi kafir, jadi musyrik. Ini yang diinginkan sama iblis dan syaitan. Kemudian yang kedua, ya, kalau tidak kafir, tidak jadi musyrik, ganggu apanya? Ganggu ibadahnya, ibadahnya diganggu, jadi nggak tenang, ya. Sholatnya juga diganggu. Kemudian yang ketiga, mengganggu apanya? Manhad. Iblis berusaha terus memalingkan manusia dari manhat yang lurus. Dari manhat yang hak. Ya, dari manhat yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Dari manhat salaf. Makanya jangan aneh, ikhwan. Kalau manhat salaf ini diperangi oleh iblis, dan keturunannya dan bala tentaranya. Kemudian manusia dihasut. Makanya syaitan dari kalangan jin dan manusia itu nyerang manhat yang hak ini. Dan terus menjuluki manhat yang hak ini dengan julukan-julukan yang membuat orang lari. Dituduh dengan tuduhan macam-macam. Nah ini dari iblis. Ya. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, iblis dan bala tentaranya itu, itu mengganggu manusia, mengganggu apanya, badannya, jasmaninya, dibuat sakit, ya? dibuat sakit dari bayi, ditusuk, ditekan, sampai bayi itu nangis. Dan ini yang dihabarkan sama Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Yang keluar dari lisan Rasul, hak. Apapun yang keluar, kalau itu sahih, hak. Allah Ta'ala berfirman, wa mayantiku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad ini tidak berbicara dengan hawa nafsu. Allah habarkan di surat An-Najm yang keluar dari lisan Rasul adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu, ketika kita nguap, ya, syaitan ingin masuk. Kalau kita nguap, jangan mangap. Ya, jangan dibuka maksudnya. Tapi ditutup. Rasulullah SAW berkata, Iza tasa'ab ahadukum fal yadak yadahu ala fihi. Kalau salah satu di antara kalian nguap, letakkan tangannya di mulutnya. Fa'inna syaitan ayat hulu ma'at tasa'ub. Karena syaitan masuk dengan tasa'ub. Dengan nguap itu. Ya. Okay. Nah, kemudian juga mencoba untuk mengganggu badan manusia dengan kesurupan. Ya, kisahnya Aruf, <tuh, keringin out> hadisnya sudah kita baca. Hadis Utsman ibn Abil As. Ya, dimasuki sama syaitan, diganggu. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh syaitan itu keluar dari tubuhnya. Rasul bilang apa? Ukhruj. Ya. Yeah. Ukhruj adu Allah. Keluarlah wahai musuh Allah. Ya. Yeah. Enggak diajak ngopi dulu enggak? Diajak enggak diajak ngobrol. Ya. Yeah. Macam-macam akhir orang kesurupan ada yang minta kopi. Hmm. Ada. Ada yang minta surutu, tahu surutu. Ya, yeah. dicariin sama orang surutu, suruh nyuruh, Ya, suruh tuh rokok yang gede ada yang semacam-macam, nah suruh keluar saja, ukrut yang aduh allah, ya, jangan ditunda-tunda, nah itu itu yang keempat yang sudah kita bahas, nah kita akan bahas yang kelima, enam, tujuh, delapan dan sembilan supaya kita tahu bagaimana gangguan-gangguan syaitan, iblis dan bala tentaranya kepada manusia. Yang kelima, al-i'tida' 'ala ta'amil insani wa syarabihi. Nah, ganggu makanan dan minuman manusia. Ganggu makanan dan minuman manusia, ya. Dia ingin makan minum bersama manusia. Ya makan dan minum bersama manusia kalau manusia itu tidak menyebut nama Allah. Tidak baca basmalah. Kita lihat dalilnya hadis saya, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda inna syaitana yahduru ahdakum inda syai min sya'nihi. Syaitan itu hadir kepada salah satu di antara kalian inda kulli pada segala sesuatu dari urusannya. Lihat, syaitan hadir hatta yahduruhu inda ta'amihi sampai hadir ketika dia makan fa idza saqatat min ahadikum al-luqmatu falyumit ma kana biha min adza kata rasul apabila jatuh dari salah satu antara kalim, kalian luqmah satu suapan jatuh ya dari salah satu antara kalian falyumit ma kana biha min adza ambil buang kotorannya Sumbal ya kulha walayada ahli syaitan. Kemudian makan. Jangan biarkan untuk syaitan. Faidah faraga fal yal fal yalag aswabiahu. Fainnahu la yadri fi ayi taamhi barakah. Kalau selesai, maka hendaknya dia jilat. Jilat apa nya? Jari jarinya. Jilat jari jarinya. Karena dia enggak tahu kata Rasulullah SAW. di mana tempat ada keberkahan dari situ. Antum ketika nggak tahu kata Rasul jilat di semua itu. Bisa jadi di sisa makanan yang belum kita jilat. Kalau berkah, masya Allah tubuh kita nikmat. Ya, ini perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nasihat Rasul S.A.W. Kita nggak lihat setan. Iya, memang setan nggak kelihatan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min la tarawnahum. Ini kata Rasulullah SAW. Dan dari sini kita tahu kalau makanan itu jatuh, setan ngambil, setan makan. Kalau dibiarin gemuk setan, senang. Ya. Dan ini hal yang kuaib. Nah itu. Berikutnya, Rasul bersabda, Iza dakhala rojul ubaidah. Apabila salah satu di antara, eh, apabila seseorang masuk rumahnya, Fa dzakara Allah azza wa jalla inda dukhulihi wa inda ta'amihi. Kemudian dia menyebut nama Allah. Artinya baca bismillah. Ketika masuk dan ketika makan, qala syaitan, syaitan berkata, la mabit lakum wa la Bukan wala isya. tapi a ini di fathah. Tidak ada mabit untuk kalian. Ya. Atau arti mabit. Mabit tahu? Menginap. Ya, bukan malam bina iman dan takwa bukan. Mabit tidak ada mabit. Tidak ada makan malam. Itu kata syaitan. Karena orang itu baca bismillah. Wa idza dakhala fa lam yadhkurillah inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Wa idza lam yadhkurillah inda tu'amihi qala syaitan qala adraktumul mabit wal asyah. Apabila masuk rumah, kemudian tidak menyebut nama Allah, tidak membaca basmalah, maka syaitan berkata, ada tempat tinggal malam ini buat kalian. Kalau makan tidak menyebut nama Allah, syaitan bilang apa? Ada tempat tinggal dan ada makan malamnya juga buat kalian. Ya, ini syaitan. Nah, jadi kita ingat, masuk rumah baca apa? Bismillah kaki kanan mengucapkan salam untuk penghuni rumah. Ya, kita doakan istri kita, anak kita, keluarga kita di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca bismillah supaya syaitan tidak ikut. Ya. Nah, ini di sini syaitan ikut masuk. Kalau kita nggak baca bismillah. Ya. Jadi kata orang tua syaitan masuk. Benar nggak? tuh? Di sini ada hadisnya. Kadang ada yang benernya juga ya. Tapi kalau syaitan masuk mobil boleh? Benar enggak tuh? Ini enggak ada nasnya, enggak terangannya. Terus di sini kalau kita makan tidak mengucapkan basmalah, syaitan ikut makan. Nah, itu. <tuh> Ah, hadisnya banyak ya. Anda tidak sebutkan semua hadisnya, Ikhwan ya. Hadis yang lain, hadis yang saya riwayat Ahmad. Wara'a sallallahu alaihi wasallam rajulan yashrubu qa'iman. Nah, ada Nabi SAW melihat orang makan berdiri. Faqala lahu Rasul berkata, "Kih." Qala ar-rajul lima. Ah, laki-laki itu bilang, "Kenapa?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ayusurruk, ayusurruk antasroba ma'akalhir. Kamu mau enggak kalau minum sama kucing? Dia bilang, lah, tidak. Qal fa'innahu qad syariba ma'aka man huwa asyaru minhu asyaitan. Kata Rasul sesungguhnya, syaitan, eh sesungguhnya ada yang ikut minum yang lebih buruk dari itu, itu syaitan, kata Rasulullah SAW. Ya, ini ketika orang itu berdiri, nggak berzikir, tidak menyebut nama Allah. Nah, ini hadis menjelaskan pada kita tentang gangguan syaitan pada makan dan minumnya. Anda bacakan saja karena penting juga sih. Huzaifa berkata. Kunna idha hadarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nada' aidiyana. Jadi kita kalau makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami kata Khuzaifah, kalau makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita enggak meletakkan tangan kanan kita dulu. Ya. Okay. <coughs> Hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah yang mulai dulu. Fayadahu <fairan> yadahu kemudian Rasul meletakkan tangannya wa inna hadarna ma'ahu maratan ta'aman. Nah, suatu saat kita makan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Tiba-tiba datang jariyah. Jariyah ini budak wanita. Datang, seakan-akan didorong gitu. Langsung tangannya mau meletakkan ke makanan tersebut. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadiha. Rasul mencegahnya menahannya sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jaa a'rabiyyun fa ka'annahu ka'annama yudfa. Datang juga a'rabi. Seakan-akan didorong untuk mengambil makanan dengan tangannya. <coughs> juga di pegang sama rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu bersabda inna syaitan yastahillu at-ta'am alla yudhkar ismullah alaihi. Jadi syaitan itu datang dan makan memak makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Wa innahu jaa bi hadhihi al-jariyah li yastahilla biha fa khudtu bi yadiha fa jaa bi hadha al-a'rab li yastahilla bihi fa khudtu bi yadihi wallazi nafsi bi yadihi inna yadihi fi yadi ma yadiha. itu. Ya. Dan Rasul berkata datang budak wanita ini Tiba-tiba ya, mau ngambil makanan dan syaiton juga bersamanya. Ya, maka aku ambil tangannya. Kemudian A'rabi juga datang untuk ngambil makanan. Maka aku pun cegah. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tangannya di tanganku bersama tangannya. Tangannya syaiton di tanganku bersama tangannya. Rasul cegah. Nah ini, ya. <tuh> Jadi ini perlu diperhatikan. Per nah, tentang makanan uh, jin apa ya, Siapa yang tahu? Jin makanannya apa? Eh? otoran terus tulang ah terus, saya berta saya bertanya, tulang haram atau halal? eh yeah? halal yang lain eh? Huh? tulang boleh dimakan apa nggak boleh dimakan antum mau makan tulang nggak <laughs> pertanyaannya tulang itu boleh dimakan apa nggak boleh dimakan ya yeah? ada yang mengatakan tulang nggak boleh dimakan karena tulang makanannya jin ini benar atau salah? Ini keliru, salah ya. Yeah. Kalau tulang dari hewan yang haram dimakan, baru enggak boleh. Tapi kalau tulang ayam, gurih boleh. Antum makan ya, yeah. enggak ada hubungannya lain antara itu makanan jin sama tulang yang boleh dimakan ya. Yeah. Nah, itu jadi. Ada sebagian orang bilang tulang nggak perlu dimakan, haram, karena makannya jin. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Ini pengambilan dalil yang keliru. Terlalu cepat memutuskan, menyimpulkan, dan seterusnya. <tuh> yang ke-6. Nah, gangguan jin kepada manusia al-i'tida'u 'alal insani fi naumihi liyus'ijahu yuhzinahu aw yukhawifahu. Gangguan gangguan setan kepada manusia ketika tidurnya. Ha, lagi tidur diganggu untuk membuatnya sedih untuk membuatnya takut. Ha, ini dia ikhwan, ya. untuk ganggu untuk menyedihkannya dan untuk nakut-nakuti, pertama pada orang yang penakut, wah lebih hebat lagi gangguannya. Ini. Kalau antum takut, oh itu sudah mainannya Shelton, sudah itu orang wanita juga nih. Para wanita lebih takut dari laki-laki, wah -laki, oh dah mainannya syaitan. Makanya, kalau antum ingin tidak ditakuti dan jadi mainan Shelton, jadi pemberani ya berani ingat-ingat kalimat la ilaha illallah sudah tauhid tidak ada yang bisa memudaratkan kecuali yang bisa memudaratkan kecuali Allah ngasih manfaat Allah yang bisa menghidupkan mematikan Allah ya yang bisa mengangkat derajat seseorang Allah merendahkan derajat seseorang Allah nah, itu Penak orang penakut itu sudah makanan empuk bagi syaitan ya makanya jangan menjadi penakut tidur tidur aja dah. nanti kita lihat dari Jabir dia berkata jaa arabiyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ada arabi arab badui datang ke nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata ya rasulullah wahai rasulullah رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج رَجًا فاشتدت على أسري على أسري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِلْأَعْرَابِي لا تُحَدِّثِ الناس بتلعب الشيطان بك في منامك أيني أرابي datang تنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا وأي رسول الله أكو Kepalaku dipenggal, putus kepalanya. Glundung, tahu nglundung, bahasa Cirebon nglundung, ya apa tuh yang glinding, ya nah, itu nglundung glinding, ya. Nah, kepalanya itu glinding, akhi, dimimpinya itu. Kemudian aku mengikutinya di belakang kepalanya gelinding. Hmm? Fakallah Rasulullah SAW lil Arabi. Rasul SAW berkata kepada Arabi tadi, la tu hadisin nas kata Rasul. Ya, jangan ceritakan kepada manusia mimpimu itu. La tu hadisin nas bitalah ubi syaitan bik. Jangan ceritakan kepada manusia permainan syaitan kepadamu. Jadi syaitan lagi mainin kamu, kata Rasulullah SAW. Mainin anda. Ya. Fimanamika ditidurmu. mika di tidurmu. Ah, mimpinya serem nggak akhi? Serem kan? Serem. Cuma syaitan. Siapa yang mimpi buruk-buruk? Ngacung. Hmm? Jangan takut akhi. Mimpi yang nakutin, serem dari syaitan. Kalau kita takut, ditambah sama syaitan. Wah, kecing. Nih. Hmm? Gitu. Ada mimpi dikejar ular. Ya. Ada mimpi dikejar anjing. Ada mimpi keprosok. Ada mimpi jatuh. Eh, jatuh dari ranjang. <tuh> Pokoknya mimpi yang takut-takut nih, yang buat manusia sedih, takut dari syaitan. Suami baik, mimpinya dimarahi suami. Ini perempuan nih. Ya, sedih akhirnya bangun suaminya diplototin. <laughs> ya. Terus juga suami mimpi istrinya marah-marah. Ya, dari dari mana itu? Dari syaitan. Nah, itu. Jadi perhatikan. Itu permainan syaitan. syaitan. Kalau kita ngerti masalah mimpi, hidup enak, nyaman. Tidur-tidur aja sudah. Ya. Yeah. Ada lagi hadis sahih. Tadi hadisnya sahih, kawan ya. Lewat Imam Ahmad dan yang lainnya. <coughs> Rasul bilang, Ar-ru'ya salasun. Mimpi itu ada tiga. Fal bushra min Allah. Ah, bushra, mimpi yang bagus, kabar gembira itu datangnya dari Allah. Wa hadithun nafs, ada mimpi kembang tidur yang kedua ini. Bunga-bunga tidur. Antum lari-lari di siang hari, main-main, kebawa waktu tidur. Ya. Hari juga di tidur, ngos-ngosan, misalkan gitu. Bunga tidur. Ya, وَتَخْوِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ Yang ketiga, takut, takut dari, eh, apa, nakut-nakutinya syaitan. Ini eh, apa nih, enaknya bahasa Indonesia gimana? Hasil dari, hasil dari, syaitan menakut-nakuti, gitu kan bahasa yang enak. <laughs> ya, kalau bahasa Cirebon, mudi-mudi'i. Ya, nakut-nakutin. Setan itu mimpi nakut-nakutin. Itu akhi. Fa idza ra'a hadukum ru'ya tu'jibuhu falyaqussaha insyaa. Apabila salah satu antara kalian mimpi, mimpinya nyenengin maka boleh diceritakan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa in ra'a shay'an yakrahuhu fala yaqussahu ala ahadin wal yakum yusalli kalau mimpi mimpi lihat sesuatu yang dia enggak suka jangan ceritakan kepada siapapun Hai ini yang larang siapa ya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam wal yakum yusalli hendaknya dia bangun terus salat jadi kalau antum mimpi jelek dikejar ular Ya, jangan bangun kemudian eh anak mimpi buruk oi. Apa mimpinya? Dikejar ular. Enggak usah. Ya. Mimpi kenapa? Giginya patah. Ompong tinggal dua. Jadi nenek-nenek kakek-kakek. Enggak usah. Ya. Dan juga jangan minta ditakwilkan kecuali kepada ahli ilmu. Ya. Jadi kalau mimpi buruk dah, dilupakan saja. Jadi, ya, karena mentakwilkan ini bahaya, akhi. Kalau mentakwilkannya orang bodoh, apa bisa kejadian? Ya. Ada nama takwil, takbir mim, mimpi. Jangan minta ditakwilkan sembarangan. Hatta sama teman yang dibilang siqah. Tak punya ilmu. enggak ada hak untuk mentakwilkan. Ya, kalau antum ditanya, eh, anak mimpi gini, apa ya takwilnya ya? Baik, insyaAllah, khair, tayyib, dah, gitu aja. Kalau enggak ngerti ilmunya ya, karena ada ilmu tersendiri mentakwilkan mimpi itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ru'ya salihah min Allah, mimpi yang bagus dari Allah." Waru'ya su' minasyaitan dan mimpi yang buruk dari syaitan. Faman ro'a ru'ya fakariha minha syai'an falyanfus an yasarihi. Kalau mimpi buruk, ya melihat sesuatu yang dia tidak suka, dia ngeludah ke sebelah kiri. Gimana ngeludahnya? Gitu. Ya. Ludahin aja. Ya. Wal yata'awwad billah minasyaitan. Dan mintalah pelindungan kepada Allah dari syaitan kita minta perlindungan dari syaitan eh dari syaitan auzubillah dari iya kepada Allah dari syaitan ya dari syaitan betul la tadurru saya tidak akan memudaratkannya wala yukhbiru biha ahadan. ini kaidahnya jangan kasih tahu siapapun sekarang sih banyak orang karena enggak punya ilmu tentang hal ini mimpi buruk diceritain mimpi buruk diceritain ke sana kemari akhirnya terjadi jadi kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Itu dari siapa Shelton. Dah simpen. Dan kita harus menjadi orang yang berani. Kalau mimpi bagus maka bahagialah. Kemudian tidak menghabarkan kecuali kepada yang dia sukai. Kenapa? Takutnya ada yang orang iri. Orang nggak suka iri nantinya. Ditakwilkan jelek nanti gimana coba. Ya. Kemudian syaitan juga mengganggu ketika orang tidur. Syaitan ngikat dengan tiga ikatan. Lihat ikatannya Sebagaimana sabda Rasul SAW, riwayat Bukhari Muslim, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalata uqad. Syaitan mengikat, di tengkuk kepala salah satu di antara kalian apabila tidur tiga ikatan. Yadribu ala makanin kul makani kuli uqdatin alaika lailun tawil farqud. Ah, diikat satu ikatannya. Setiap satu ikatan. <coughs> syaitan berkata, Malam panjang. Ya, itu. Malam masih panjang. Tidur. Fa taala in hallat Kalau dia bangun, menyebut nama Allah berzikir, satu ikatan lepas. Jadi cara melepaskan ikatan Allah itu dengan cara apa? Berzikir, bangun. Ya, menyebut nama Allah. Bangun tidur itu bacanya apa? bangun tidur ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur jangan bangun tidur lihat lihat, lihat HP ya. fa <tuh> in tawaddaa in hallat uqdah. kalau wudu lepas lagi ikatan yang kedua lihat zikir lepas wudu lepas yang kedua jadi cara lepas ikatan dengan wudu Fa in shalla in hallat uqdatun. Kalau salat lepas lagi. Sempurna sudah lepasannya. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafas. Nah, di pagi hari dia nasyid, semangat ya. Kemudian tenang jiwanya, nyaman, merasa nyaman. Lihat zikir, wudu, salat. Cara melepaskan tiga ikatan syaitan. Betul-betul syaitan ini musuh diikat antum Ya. Wa illa kalau tidak asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak maka jadi tidak nyaman hidupnya. Jadi malas. Ya. Malas. Kemudian juga syaitan tinggal di rongga hidung. Syaitan tinggal di mana? Rongga hidung. Ya, semua kita. Makanya antum jangan dikibuli sama pengrukah yang bahlul. Oh, ada jinnya, ada jinnya. Ya, memang setan masuk ke hidung kita. Ya. Antum bilang iya ada jinnya di sini. Ente juga ada jinnya di sini. Ente, tidur setan masuk di hidung ente. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum minna manamihi fatawadda. Apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, maka berwudulah. Dan masukkan air ke hidung tiga kali. Sedot, serbut ya. ke hidung. Karena sesungguhnya syaitan tinggal nginep di hidung. Ini kata siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rongga hidung. Dan sakit hidungnya, nggak apa-apa. Awal-awal sakit. Serot. Wudhu. Ya. wudhu di isep. Masuk ke sini. Ya. Karena untuk musir syaitan. Nah, itu. Yang bilang siapa ya, Rasul. Ya. Jadi kalau ada pengurukyah yang bahlul, antum bilang nanti syaitan tuh nginep di hidung antum. ya. Karena kadang-kadang ini ya tidak suka sama pengrukyah pengrukyah yang suka nipu itu. Hmm? Baik. Wa dhukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha. disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang tidur Ya, nama lailatan tidur di malam hari sampai subuh, sampai pagi. Tak bangun, ya. Faqal, Rasul berkata, "Idza rajulun ba'la syaitanu fi udhunayhi aw qala fi uzunihi Ketika disebut sama Rasul ada orang tidur dari malam sampai subuh, pagi. Ya. Kata Rasul itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh syaitan. dua telinganya atau salah satu telinganya. Dari sini kita tahu bahwa syaitan itu suka ngencingi. Ya, jadi orang yang tiap hari tidur sampai bangun jam tujuh itu penuh dengan air kencingnya syaitan telinganya itu. Ya, oh, nggak terasa kok. Ya, Rasul yang ngabarkan. Ya tidak, ini hal kok dikencingin sama syaitan ya nah, itu lihat ganggunya setan makanya sebelum tidur baca doa baca doa bangun tidur baca doa berzikir ya yang ketujuh lihat gimana setan ganggu nih Ya <tuh> tidak ala baitil insan liyuhriqahu. Syaitan ganggu rumah orang Nunggu rumah manusia untuk dibakar. Ya. Yeah. Inal haraiqa allati tahdusu fil buyut ghaliban ma takunu minasyaitan wa biihmali wa biihmal minna. Sesungguhnya kebakaran-kebakaran yang terjadi di rumah-rumah itu dari syaitan juga dari kelalaian kita. Nah itu ya, yang kata ulama kebakaran yang terjadi itu dari syaitan juga dari karena kita lah lalai ya Rasul saw bersabda idza nimtum fa atfiu surujakum fa inna syaitana yadullu mithla hadhihi ay al fa'ra ala hadza fayuhriqakum Kata Rasul apabila kalian tidur matikan lampu-lampu matikan kata Rasulullah SAW. Ya, apalagi dulu kan pakai istilah yang damar ya, tahu damar akhi. Sem apa? Ya, ya begitulah ya. Semprong ya. <coughs> Semprong bolong. Ya. Nah, pokoknya matikan api. Matikan kata Rasulullah SAW. Fa'inna syaitan, karena syaitan menunjuki ini, maksudnya fa'roh. Binatang disebut sama Rasul Fuaisiqah. Apa itu Fuaisiqah? Binatang yang fasik, si fasik kecil. Tikus. Syaitan menunjuki tikus, kerja sama tuh sama tikus. Ditunjuki sama syaitan, ya. Ala ada ala hadha itu pada api ini. Kemudian membakar kalian. Nah, itu. Ya, setan setan tikus kan fasik ah, itu tikus. Ya? Tikus suka ngerigitin gigitin apa? Kabel-kabel jadi ceret apa namanya? konslet. Itu tikus. Ya? Nah, ini juga perang pemikiran akhi tikus adalah hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya, tapi digambarkan sama orang kafir tikus ini lucu. Tom and Jerry. Antum kalau lihat Tom and Jerry, antum seneng sama tikus, benci sama kucing. Oh, pinter orang kafir itu. Ya enggak? Padahal tikus itu dibunuh. Dulu waktu kecil belum ngerti. Wah, oh, awas, awas lari, 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 lari. Ya. Padahal tikus itu nyebelin, akhi. Betul enggak? Eh, kucing digambarkan jadi nyebelin. Padahal kucing makhluk yang lucu, ya enggak? Ayatoh. Lihat bagaimana perang pemikiran. Sama seperti jenggot, jenggot kan bagus. Anda kalau lihat laki-laki yang berjenggot, Anda enggak punya jenggot, anda lihat sedikit. lagi. Kadang mau minta sama antum kalau boleh. <laughs> ya, Itu gagah, ganteng yang berjenggot, Masya Allah. Ya? Jenggot sunnah Rasulullah SAW. Tapi digambarkan jelek, bikin film orang tuh yang jahat-jahat penjahatnya jenggotan bewokan. Orang yang katanya pemeran utamanya baik-baik, klimis. Tuh klimis. Ada jenggotnya dikerok, ya kan? Bela kebaikan, kebenaran. Ya. Kemudian, ya begitulah. Orang pemikiran. Jadi anak-anak kecil ketika ada yang jenggotan, oh itu penjahat. Pandit bilangnya gitu. Nulis ini Tom Ya. Ditunjuki sama syaitan bakar rumah. Makanya kalau ada tikus, bunuh. Boleh bunuh akhi. Bunuh sekali. Tak. Tapi jangan dimainin. nggak boleh bunuhnya juga. Rasul bilang apa? kitlah. Kalau kamu bunuh, bunuh yang bagus. Ada sebagian orang rumahnya diganggu sama tikus sebulan duduk 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 tidur nggak bisa tidur wah tikus nih beli perangkap habis itu dikasih makanan di perangkap tikus nyum nyum bau nih kata tikusnya wah enak nih masuk seret bang ah kena loh itu you know? saya diganggu sebulan sama kamu jangan mati enak aja dipentung dari kepala pelan pelan tung 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 boleh nggak? nggak boleh akhi itu nyamin nyiksa ya kalau mau bunuh, tuk, bunuh sudah mati. Faita kotal fasinul kitlah gitu. Jangan buntutnya dulu, ekornya dulu. Wah enak baik, ente mati cepet jatuh. Tum. Saya juga terganggu sebulan misalnya gitu. Wah kejem, nggak boleh akhi. Perang saja itu kalau dilihat yang matinya mulus, maksudnya tidak tercabik-cabik, itu pasti itu orang kafir. Tapi kalau orang kafir bunuh orang Islam, terdicabik-cabik dan seterusnya. Itu dari sisi jihad, jadi kelihatan ya. Orang Islam itu, ajaran Islam itu indah. Ini kalau jihad. Nah kalau bunuh jadi gitu. Bunuh tikus walaupun antum benci sama tikus, Jangan disiksa, dah bunuh aja, pek dah mati dah. Ya, kubur misalkan, gitu. Caranya gitu ya. Taib. Yang ke-8. Eh, sudah isya belum ikhwan? Dua menit lagi pak. <coughs> Yang ke-8. <tong> Ilqa'ul adawati wal bagda' baina bani adam. Gangguan syaitan ini ilqa'u al-adawah wal bagda jadi memunculkan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia anak cucu Adam ya. ada cara-cara uslub yang mereka gunakan di antaranya dengan Homer dan Mesir. ya khomer itu minuman keras Mesir itu apa judi ini dua sarana iblis dan bala tentaranya untuk merusak anak cucu Adam supaya anak cucu Adam berantem. Ingat-ingat tu Khomer dan Maisir. Khomer dan Judi. Allah nyatakan di surat Al-Maidah 90 sampai 91. Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr ya minuman keras, judi ya, mengundi nasib berhala ya berhala kemudian mengundi nasib dengan anak panah itu perbuatan keji min 'amali syaitan lihat min 'amali as syaitan itu merupakan amalnya setan ya fajtani bu la'allakum tuflihun jauhi Allah suruh jauhi mudah-mudahan kalian beruntung jadi perjudian jauhi sejauh-jauhnya ya Perjudian banyak macam bentuknya, akhi. Ya. Bentuknya macam-macam. Zaman sekarang macam-macam juga. Jauhi. Inna ma yuridu syaitan. Syaitan ingin sekali dengan cara begitu. An yuki'a bainakumul adawata wal bagda' fil khamri wal maisir. Menginginkan membuat permusuhan eh, permusuhan dan kebencian di antara kalian dalam khomer dan maisir wa yusuddakum an zikrillah menghalangi kalian dari zikrillah wa anis sholat dan dari sholat fala antum muntahun nah itu di bahaya khamr dan judi ini ya sudah saatnya untuk azan ya nanti kita lanjutkan insyaallah taala sampai sembilan ikhwan ya, wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa wa barak wa alhamdulillah wa sallatu wa ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Jadi yang ke-8 tadi ilqa'ul adawati wal bagdha' baina bani adam syaitan mengadakan membuat perselisihan permusuhan dan kebencian di antara anak cucu Adam caranya tadi yang pertama dengan khamar dan judi yang kedua Caranya dengan kalimat yang tidak pas, kalimat yang buruk, kalimat yang jelek. lawannya kalimat yang baik, omongan yang buruk. Makanya kita harus jaga lisan kita. Karena ucapan yang buruk ini dijadikan sarana buat syaitan untuk membuat perselisihan di antara manusia. Ya. Apa dalilnya? Surat Al-Isra 53. <tuh> Allah Ta'ala berfirman Wa kulli ibadi Katakanlah kepada hamba-hambaku Ya kulul latihi ahsan Agar berkata dengan yang lebih bagus Yang lebih baik Jadi Allah perintahkan kita untuk Ngomong yang bagus, yang baik Jauhkan dari ngomong yang Buruk, yang jelek Inna syaitana yanzagu Bainahum, sesungguhnya syaitan itu Yanzagu, yanzagu Itu fi'il apa ya kawan? Fi'il mudah Mudah, maknanya selalu. Syaitan itu selalu ingin membuat permusuhan, perselisihan di antara manusia. Ya, di antara mereka. Itu syaitan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Makanya Allah perintahkan kita untuk ngomong yang bagus-bagus. Inna syaitana kana lil insani adu wa Sesungguhnya syaitan itu musuh yang jelas yang nyata bagi manusia. Wakaminal buyuti hadamat bisa babi kalimatin nabiyah. Berapa banyak rumah yang hancur dengan sebab kalimat yang jelek. Perkataan yang jelek. Wakaminal elaqati kutiat bisa babi kalimatin nabiyah. Berapa banyak hubungan yang baik putus dengan sebab kalimat yang buruk. Wakaminal arhami kutiat bisa babi kalimatin nabiyah. Berapa banyak tali silaturahim putus dengan sebab kalimat yang buruk wa kamina dima sufikat bisababi kalimatin nabih alqaha syaitan ala lisan rajulin aw imraah berapa banyak orang dibunuh mati ditumpahkan darahnya dengan sebab kalimat yang buruk yang di yakni dilemparkan dibisikkan oleh syaitan kepada laki-laki atau perempuan ya bahaya ini kawan ini yang kedua jadi caranya dengan kalimat buruk yang ketiga al isyaratu bisilah mengisyaratkan dengan senjata walaupun bercanda itu nggak boleh ada senjata ya kemudian ditodongkan ke orang ini hukumnya haram ya Rasulullah SAW bersabda, La yushiru ahadukum ala akhihi bisilah. Jangan, janganlah Salah satu di antara kalian mengisyaratkan saudaranya dengan dengan senjata. Jadi kalau antum bawa senjata, ya ngasih orang ingat bagusnya adalah apa? Gagangnya. Ini akhi, gagangnya jangan. Ini akhi. Aduh, itu enggak sopan, enggak bagus juga kan nanti ada syaitan, ya. Jadi gagangnya. Main-main juga enggak boleh. Ayo, 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 gitu. Enggak boleh main-main, haram hukumnya. Walau mizahan. Walaupun main-main. Fa innahu la yadri la alla syaitana yanza yanza'u atau yanzi'u fi yadihi fa yaqu fi fi hufratin minan nar. Dia enggak tahu, bisa jadi syaitan ngambil tangannya kemudian membunuh dia dan dia masuk neraka wala yazbillah. Ya. Itu. Jadi enggak boleh menghunuskan senjata kepada teman walaupun main-main. Apakah pistol, apakah senapan, bedil angin itu bedil angin, yang kokang-kokang itu ya. Kemudian golok, tombak, pisau dapur juga enggak boleh. Ya, enggak boleh, haram. Walaupun bercanda, walaupun bercanda, haram hukumnya, perlu diperhatikan ini. <tuh> Jadi berapa banyak orang terbunuh karena apa? Karena main-main. Banyak kan? Terbunuh karena main-main. Ada tuh. Ada yang terbunuh, ada yang enggak. Ayah, ada juga. Jadi dia kokang senjatanya, main-main. Saya tembak loh, saya tembak loh. Cepret, kena Aki. Masuk rumah sakit operasi. Ya, Alhamdulillah ketolong. Padahal dekat sebentar lagi mati tuh. Sejati tuh. Ya. Yang keempat, at-tahrish. At-tahrish At ini semacam ngadu domba, memecah belah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna as-syaithana qad ya'isa ay ya'budahul musallun fi jaziratil arabi, walakin fit-tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan kata Rasul telah putus asa dari orang-orang yang melakukan solat menyembahnya di jaziratil Arab. Jadi putus asa setan itu. Walakin fit tahrisi bainahum. Tapi setan tidak putus asa dalam mengadu domba manusia. Memecah belah manusia, bikin masalah, bikin selisih manusia. Gitu. Kemudian yang kelima, isharatul ghadab. Syaitan membangkitkan kemarahan. Nah, ingat, marah ini, ingat nih dari syaitan. Isharatul ghadab. Marah dari siapa? Cilpon ya. Makanya Rasulullah SAW Ketika ada seseorang Dalam hadis Abu Hurairah minta wasiat kepada beliau Wahai Rasulullah wasiatkanlah kepada aku Beli aku, beli aku wasiat Rasul bilang apa? La taqbab Jangan marah Qaradda La taqbab Diulang-ulang Rasul bilang La taqbab Jangan marah An Sulaiman ibn Surat dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu dia berkata istabara rajulan inna nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hananu indahu judus. Jadi ada dua orang di, di 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 samping Nabi, kami di samping Nabi duduk. Ada dua orang saling berseteru, bertengkar. Ya, saling mencela. Kami di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Wa ahaduhuma yasubu sahibahu mughdaban qad ihmarra wajhuh. Salah satu dari keduanya mencela sahabatnya dengan mukanya merah ya dan dia marah faqala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi berkata sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qala hal dhahaba anhum ma yajid sesungguhnya aku tahu ada sebuah kata kalimat seandainya dia mengucapkannya dia akan eh, akan hilanglah apa yang dia rasakan artinya kemarahannya hilang law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim kalau dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya menunjukkan kalau marah kita mengucapkan itu. Kalau marah kita mengucapkan auzubillahi minasyaiton nirrajim. Faqalu lirajul nah mereka bilang ke orang yang sedang marah itu, "Ala tasma'u ma yaqulun nabiy sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Nah, dia berkata, "Innilastu bimajnun." Aku enggak gila. Marah orang ini ya. Nah itu. Jadi marah ini bahaya, oke. Okay. Ada diceritain sama salah satu guru ana, ya ada orang di Mekah, ada orang di Mekah, nyak <coughs> mobil ceritanya, ditabrak, ketabrak, eh, kesenggol, pengok mobilnya, dia buka pintunya, marah sama orang yang nabrak ini, bawa pentungan akhi, udah disiapin di mobilnya, dipentung, mau dipentung mobil yang itu, yang nabrak itu, ya, sambil marah, Pas mau dibentung, yang mobilnya nabraknya, ambil pistol, tembak kepalanya, mati. Kisah nyata. Ya. Gara-gara mah, marah, nggak mengendalikan diri. Nah itu. Jadi jangan marah. Ya. Jadi kalau kita di jalan, naik mobil, naik motor, santai aja. Jangan kebut-kebutan. Ya. Jangan senggol-senggolan. Kemudian kalau dikencengin, santai aja. Alhamdulillah dia masih bisa kenceng gitu. Jangan, oh kurang asem. Emang saya nggak bisa seperti itu. Saya juga bisa dikenceng lagi Nah, ini syaitan sama syaitan. Ya. Yang terakhir, tidak syaitan alal insan hatta fi akhiri lahzatin min hayatihi. Ini yang ke-9, yang terakhir. Jadi gangguan syaitan kepada manusia sampai di akhir hayat, di akhir saat kematian, ya saat terakhir detik saat terakhir di kematiannya syaitan ganggu. Coba bayangkan tuh. Jadi dari lahir sampai mati setan ganggu, ya. <tuh> Jadi ketika sakratul maut, ya, syaitan datang. Nauzubillah Ganggu supaya orang keluar dari agama Islam. Liyukhrijahu min hadhihi dunya ala ghairil al Islam. Syaitan ingin mengeluarkan dia keluar dari Islam. Walaikumsalam. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sering kita mengucapkan La ilaha dzikir. Ya. Nah, jangan suka nyanyi. Karena ada kata Ibnu orang ketika mau mati disuruh mengucapkan la ilaha dia bilang tintina 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 dia suka nyanyi ternyata ya? ada orang lagi disuruh mengucapkan la ilaha illallah bukannya mengucapkan la ilaha illallah dia bilang skakster ya main catur ya di kebiasaannya begitu nauzubillah ya oleh karena itu Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah dari permusuhan syaitan ketika kematian Rasul saw berdoa ya Allahumma inni a'udhu bika minat taraddi Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada engkau Dari jatuh dari tempat yang tinggi Wal hadam Dari tertimpa dengan reruntuhan Wal Dan berlindung kepada engkau dari tenggelam Kelelap dan halaq dan dari kebakaran wa'udzubika an yatakhabbatani asyaiton maut dan aku berlindung kepada engkau dari bujuk rayu setan ketika sedang sakaratul maut ketika kematian rasul berdoa Wa'udhu bika an amuta fi sabilika mudbiran wa'udhu bika an amuta ladira Dan aku berlindung kepada engkau dari kematian di jalanmu ya, Dari melarikan diri di jalanmu Dan aku berlindung kepada engkau mati kena sengatan binatang Nah ini hadisnya Sahih. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasai wa Ahmad Ya dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Dari sini kita mengetahui bahwa peperangan itu nyata. Peperangan manusia nyata dengan syaitan. Dari sejak lahir sampai meninggal. Sampai seketul maut. Sampai Rasulullah SAW berdoa. Minta perlindungan dari itu. Ya, Jadi ada berapa tuh gangguan syaitan yang disebut di sini? Sembilan. Jadi kita tahu tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai mati. Jadi jangan merasa aman. Ya. Orang yang merasa aman ini bahaya. Setiap saat selalu ada gangguan syaitan. Kalau kita ngomongin orang, ah kena bujuk rayu syaitan. Kalau kita berantem sama orang, wah kita harus bujuk rayu syaitan. Ya. Kalau kita tut, tidur, bangun jam 7, dikencingi sama syaitan. Ya tidak? Telinganya dikencingin sama syaitan. Ah itu. Nanti tinggal baca-baca lagi, diperiksa lagi. Hadis-hadisnya. Ah itu. tapi ini saja barangkali yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la warahmatullahi wabarakatuh.